Persatuan Badminton Malaysia BAM optimis skuad lelaki negara mampu mara jauh di kejohanan Piala Thomas yang akan berlangsung bulan depan. Jelas presidennya Tan Sri Norza Zakaria, skuad yang rata-ratanya dibarisi pemain muda dan diketuai Lee Zijia mempunyai prospek terbaik untuk melepasi pusingan separuh akhir pada edisi di Denmark kali ini. BAM juga katanya menghormati keputusan pasangan beregu lelaki Go Vijam dan juga Tan Wee Kiong untuk tidak menyertai pasukan kerana ada urusan peribadi. Memandangkan mereka mempunyai urusan peribadi yang terpaksa mereka selesaikan. Namun kita berharap walaupun tanpa kehadiran Vijam dan Wee Kiong, pasukan Thomas Cup ini akan mampu pergi lebih jauh. Sebagaimana kita semua sedia maklum, target kita adalah semifinal dan kita berharap pasukan muda ini akan dapat pergi lebih jauh daripada itu. Vijam baru saja bergelar bapa pada 30 Ogos lalu, manakala Wee Kiong bakal menyambut kelahiran anak keduanya yang dijangka pada 17 Oktober ini. Sementara itu, pengarah kejurulatihan BAM Wong Chung Han percaya dengan kemampuan Lee Zijia yang akan memikul tugas sebagai ketua pasukan buat kali pertama. Malah dia turut gembira dengan perkembangan positif kecederaan pemain berusia 22 tahun itu. Kita nampak pemulihan yang bagus dan memang dia sudah bermula untuk berlatih di atas gelanggang sejak minggu lepas, dan kita juga percaya bahawa dari minggu ini Zijia boleh berlatih hampir sepenuhnya, dan juga kita lega dengan mengetahui bahawa dari segi fizikal latihan Zijia tidak pernah merosot sementara waktu 2 minggu yang lepas itulah, kira bagus. So kita memang lega lah. Zijia selaku perseorangan nombor satu negara akan mengetahui cabaran Malaysia di Denmark bersama tiga lagi pemain iaitu Liu Daren, Chiam Jun Wei dan Leong Jun Hao. Beregu lelaki pula akan diwakili pasangan Aaron Chia, Soh Wu Yik, Teo Yi Yi dan juga Ong Yu Sin serta Goh Jie Fei dan juga Nur Izzuddin Rumsani.